Pemirsa, vaksinasi menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mencegah penularan virus corona. Masyarakat pun diharapkan mau segera divaksin agar pandemi COVID-19 segera berakhir di Jabar, khususnya dunia global umumnya. Salah satunya melalui gebyar vaksinasi Jabar. Kesempatan begitu, dan sampai akhirnya saat ini juga siswa-siswi pelajar kita ini bisa dikatakan gercep atau gerak cepat banget ya, begitu ya, untuk bagaimana. Nah, apakah sudah bisa kita mulai Japri pada siang hari ini? Purasun sepi ya Bu ya, terdengarnya hanya ada suara ya, yang hari ini mengikuti Japri. Jadi kalau kita mengevaluasi adalah Pak Deddy, Kepala Dinas Pendidikan, dan Wakil Ketuanya adalah Bu Atalia. Harus memampukan ketersediaan vaksin, ya karena ini juga menjadi... Ya, jadi hari ini saya menyampaikan tanggal 28 akan terjadi vaksin di seluruh Jawa Barat 548.906. Jadi itu sudah disiapkan, jadi nama-namanya orangnya pun sudah terdaftar. Ada pelatihan-pelatihan untuk SDM juga, begitu ya, termasuk di dalam kita berkolaborasi dan kira-kira seperti itu. Cara tujuannya tadi, herd immunity ini ditargetkan melakukan adalah tujuannya untuk menurunkan dengan rata-rata hampir di 160. Target harian yang telah kita lakukan pada 461.000 ini kita targetkan melakukan vaksinasi seperti itu Pak Deddy ya? Seperti 500.000. Nah, artinya bahwa untuk mencapai herd immunity yang setelah kesamaan target, kita pun coba menghitung berapa sesungguhnya kebaikan. Kami siap memvaksin, tapi petugas vaksinatornya... Itu sekarang kalau tidak salah baru 12.700-an ya. Jadi masih PR-nya kan banyak. Mungkin itu kita sudah punya Pfizer di 5.